Ini tadi tuh sebenarnya gak nyala serem, tapi matanya tuh culak deh kayaknya, Ul. Ah, tapi kurang lucu sih, dia biasa aja. Misi, ada tamu. Ngapain semua temen cowok sampai masuk ke sini? Ya, biasa juga ngobrolnya di sini. Kok aku kan nggak bawa masuk ke dalam. Masa ngobrolnya di depan pagar? Juga biasa di sini kemarin-kemarin. Ya nggak, Ul? Iya sih. Pada ngapain emang ini? Siska mau ngasih tahu cara masuknya ke Cimbring ke minimarket. Oh, itu sih aku juga tahu. Udah. Nggak usah didengar, Kang Ujang. Dengerin Siska aja ya. Iya. Kalau aku sih jadi pergi kagak sih, Nok? Jadi, Bang? Udah dah, pakai jilbab yang biasa di Nok pakai aja. Sabar, Bang. Sabar. Dikit lagi, Bang. Nah, tuh. Udah selesai. Bunganya, Bang. Jadi, berangkat? Ya. Bang. Kita ke gedungnya naik angkot aja ya. Jangan naik motor. Biar jilbab di Nok gak rusak. Sip. Rapi banget. Pada mau kemana toh? Wah, mau ikut ngantar lamarannya Bobby ya? Enggak, kami mau ke kondangan. Oh. Bobby lamaran? Lamar siapa? Kuliah aja belum kelar bocah. Melendung ya? Anak orang. Halo? Udah di mana, Bob? Di depan. Loh, kenapa gak masuk? Ya kan pintunya belum dibukain. Ayo, udah mau ke depan. Mbak, udah sampai mana? Udah di depan, Bu. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda. Ayo masuk. Iya. Psst. Ya. Bun. Ayah masih kepikiran soal yang tadi pagi? Ayah. Coba aja Bunda bayangin. Sebentar ya, ya. Bunda bayangin dulu. Bun, ini serius. Oh, iya. Ada seorang laki-laki datang tiba-tiba, terus ngelamar kakak. Bisa pingsan, ayah, Bun. Iya, ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sally? Siapa yang mau ngelamar Kanisa? Gak mungkin lah Kak Bubi ngelamar Kak Zahra. Apalagi ngelamar Kak Nisa, lebih gak mungkin lagi. Udah, ih. Siapa juga yang mau dilamar Bobby? Kalau sama Kak Salma mau. Apaan sih? Kasih tau Faisah. Jangan! Biarin aja. Ngapain ngasih tau Faiz kalau aku mau dilamar Bobby? GR, orang aku mau ngasih tau Faiz kalau Kak Bubi ngelamar Kak Zahra. Sena, Kak Aja dilamar sama Bobby. Hah? Serius? Seriusan? Kata siapa? Barusan Sally ngasih tahu ke kakak. Ngasih tahu Umi ya. Jangan! Mi, kenapa itu Mi? Tahu. Udah liatin dia, cepetan. Awas. Is, kenapa sih? Kenapa? Itu Mi, Kak. Udah. Enggak, Mi. Enggak ada apa-apa kok. Bicara-bicara. Dedan sedang menunggu siapakah?
Deden lagi nungguin kolega. Oh. Dicucian, dicucian, direcot, cerecot, cerecit, ceraan, dicucian. Ibu, ibu, bapak, bapak, silakan. Ibu, ibu, bapak, bapak, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Nu Agung. Ada apa kan, Deden? Bang Udin bawa buaya. Apa tuh ini teh mau bungkus buaya? Iya. Fine. Dipukul. Sampai. Kalau buat Bobby mah, kenapa nggak langsung dibawa ke rumah Babe atuh Bang? Disuruh amanya. Oh ya udah tuh, kalau gitu mah saya ngojek dulu ya. Iya. Bang. Helmnya. Aduh sih ya. Nggak apa-apa ini teh Bang. Kagak apa-apa. Berangkat. Ini rotinya, Nyak. Lah, ngapa lu bawa pulang sih, Din? Lu anter aja langsung sono ke rumah Babe. Kaki Udin sakitnya. Sakit kenapa? Lecet. Gara-gara pakai sepatu dari Sekar. Iyanya. Ya Eladin, lu mah ada-ada aja. Ya udah sini, nyantar yang ke rumah Babe. Nih, lo terusin lo setrikaan di dalam ya. Iyanya. Deh, ngampu rumah Babe dulu.